kita mau masuk kapal. Derajat ya. Lihat 80 derajat. Jadi mantap poin. Gua bebas antara ini. Banget. Oh, gede banget ya. Gue berada di spot Busung NTT di Flores, dan spot ini berwarna pink saudara-saudara. Jadi kita habis mantap poin seberangnya, ini spot warna pink. Lihat, karena ada pasir-pasir, ada sekumpul karang merah. Ini beningnya bening luar biasa. Kita harus ke sana. Itu kapal kita. Kita ada yang mau ke sini. Oke, kita tiba di Pulau Padar yang endstream itu yang itu. Ini kapalnya di atas. Kita mau trekking di atas. Mau lihat di atas ada apa ya? Lihat pemandangannya kayak gimana? Terus lihat hari kedua ini the best. Ada pantai, ada pink beach. Gua padar. Kayak jualan komodo patung. Dia naik gabus doang di sini. Dari Pulau Padar situ. Kita beli lumayan banyak sih. Untuk membantu perekonomian lah orang sekitar. Harus beli ya di sini. 40 ribu ya. Ini palsu, enggak bisa. Oke, kita lagi naik Bukit Gunung Padar, Pulau Padar. Sebelah kiri gua dan kanan gua sudah siap. Sudah hampir terbuka
hampir terlihat gua pantai yang sangat indah. Kacamata biar gua ngeliat pakai mata gua sendiri. Tinggal 120 meter di permukaan laut. Habis perjalanan tadi kita ke Manta Spot, Manta Point. Sudah spot busung di sebelahnya Manta Point persis. Jadi enggak terlalu jauh, tapi karena banyak mendungnya jadi kita enggak bisa berenang bareng lama sama Manta Point, Mantarai. Terus kita sunsetan sekarang. Habis Pulau Padar kita sunsetan di depan persis Pulau Komodo. Nah, depan persis Pulau Komodo, dan sebelah kiri saya adalah Pulau Kalong yang katanya malam-malam banyak kalongnya, keluar kalong banyak. Oke, ini indah banget lo kesini. Kalau lo ke jalan-jalan ke luar negeri lo gak bakal bisa dapetin kayak gini sih, beda banget suasananya. Best lah, sampai ada yang jualan-jualan terus. Dia ngejualan souvenir dari mutiara, dari kayu yang gambarnya ada komodonya. Dia jualan niat banget sampai dengan apa, perahu-perahu nelayan kecil gitu. The best lah. Dengan suasana yang kayak gini sangat-sangat indah banget dan romantis banget buat pertama buat bulan madu ataupun mau ya sekedar foto-foto bareng.